Berapa ramai di farm kami juga akan bersama-sama untuk satu program, iaitu apa ni, program amal anjuran Syria Care. Ya, betul. Ini bersama-sama dengan tim Rabani, insya-Allah Boleh, insya-Allah. Okey. Baik, kita nak panggil ni dia Azadan Abdul Aziz menyanyi kumpulan Rabani, pengurus acara untuk malam amal kemanusiaan Syria Care. Dan alhamdulillah, wassalam. Hari ini tak ada buat persembahan Tak ada. Kita bagi memperkenalkan Amir. Ya. Amir akan bersama-sama nanti Abang, insya-Allah. Memang legend. Amir suka lagu Rabani. Daripada orang kecil lagi. Betul. Legend tak apa, jangan cakap orang tua. Legend tak apa Jangan orang tua je kan. Baik, Abang Legend. Wah, terima kasih. Kongsikan kita tentang program yang akan ini. Alhamdulillah. Sebenarnya saya salah seorang yang merupakan ikon untuk Syria Care. Jadi kita sedang mengumpul dana untuk tabung kemanusiaan Syria Care, yang mana dalam program Makan Malam Amal yang akan diadakan pada 11 November nanti di Disaji, restoran Disaji Terapung KL. Okay. Jadi tujuan Makan Malam Amal ni penting sangat sebab apa, bantuan untuk musim sejuk dah bermula. Mereka kekurangan baju, tempat tinggal yang sempurna dan sebagainya. Jadi delegasi Syria Care akan pergi pada awal Disember. Jadi 11 November ni adalah untuk kita kumpulkan dana. Jadi anda di luar sana, orang kata sama-samalah kita memberi sokongan pada Syria Care. Mungkin ada ibu, abang, kakak di luar sedang penonton setia RTM tu. Kami yakin mungkin anda terfikir juga macam mana nak menyumbang. Ya, ini caranya. Ini caranya di Majlis Makan Malam Amal pada 11 November. Jadi nak tahu macam mana beli table, boleh hubungi wakil kami 017-506-6119. Okey, baik. Jadi insyaAllah selain Amir Rabani, kita ada Khai Bahan, kita ada Piyu Azhar Helmi, kita ada adik J Mokcun. Ada juga. Kita ada juga Sufian Saujana. Ramai rakan-rakan artis nak involve, tapi ialah kekangan orang kata kita punya dana tu kan. Jadi macam artis ni dah ada yang sponsor. Jadi Majlis Makan Malam tu memang dana tu 100% kita salurkan pada kemanusiaan Syria Care. 100% akan diberikan kepada dana tersebut bagi Syria Care untuk membantu musim sejuk, bagi bantuan musim sejuk yang mereka sangat dambakan. Dan ada waktunya bila tidak ada keperluan tu kan, tak ada yang menyumbang tu yang kadang-kadang tu ada menyebabkan kematian dan sebagainya sebab terlalu sejuk, tidak ada perlindungan sewajarnya. Okey, macam Amir sendiri difahamkan baru je turut serta untuk program ni Ya, Amir baru turut serta. Macam mana boleh rasa macam nak join sekali untuk program sebab, ni? Sebab Amir rasa ni satu program yang sangat-sangat bagus, and then salah satu cara kita nak beramal. InsyaAllah salah satu kita nak, kita pun dunia nak, akhirat pun nak. Ya, kedua-duanya insyaAllah Okey, nak dapat info lanjut nanti Amir pun akan update di laman Instagram. InsyaAllah, insyaAllah Amir akan update. Boleh search Amir, Amir Aswadi dekat Instagram. Amir Aswadi. Aswady. Alright, jadi boleh cari sekarang juga, boleh follow dan ikuti aktiviti Amir sendiri. Dan kalau nak minta kompos lagu pun boleh juga. InsyaAllah. DM tepi. Yeah, insyaAllah. Dan mungkin Azhar sendiri, Abang Legend kita, wah, kita ke stick Abang Legend, nak sampaikan sesuatu, message kepada keseluruhan rakyat Malaysia. Untuk anda semua, kalau di saat ini kita dihempit kesusahan, kesepian, penderitaan dan sebagainya, fikirkan kawan-kawan sahabat kita yang berada di Syria. Jadi dengan kita menyumbang untuk tabung kemanusiaan Syria, mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan kita. Jadi nak dapat info tentang Syria Care, macam mana nak menyumbang ataupun beli table Majlis Makan Malam Amal, boleh ke IG dan juga Facebook Syria Care Malaysia. Ya, insyaAllah. Dan tentunya IG misalnya dan juga Rabani sendiri boleh, Azadan pun boleh. Jadi anda boleh cari itu informasi lanjut. Dan yang paling penting, di Syria Care pun boleh dapatkan info tersebut. Info, insyaAllah.